Halo guys, welcome back to my channel ya. Jadi sahabat semua, di depan kita ini saya memiliki nangka ya. Jadi ini adalah buah nangka hasil panen tadi ya. Jadi sahabat semua, ini adalah jenis nangka lokal ya. Jadi ini sudah matang. Kita akan coba buka bagaimana isinya, apakah bagus atau tidak ya. Jadi sahabat semua yang tidak sabar ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Jiwa Tani. Oke sobat semua, yang ada sabaran, ayo kita buka sama-sama ya. Bagaimana isinya dari nangka ini ya. Kita bongkar. Ya, jadi pisaunya kita berikan minyak sedikit ya. Ini tujuannya agar getahnya ini tidak lengket ya. Nah, oke, kita belah jadi dua ya. Mudah-mudahan ini isinya bagus ya. Kita bongkar. Yo. Ya, jadi sahabat semua, isinya seperti ini ya. Saya coba bongkar. Ini kelihatannya ini masih agak layu ya. Bagaimana kita coba cicipi ya, rasanya bagaimana, enak atau tidak ya. Kita belah jadi dua ya. Ya, jadi sama-sama isinya seperti ini. Ya, ini nangka hasil panen tadi ya. Kita coba cicipi apakah ini rasanya manis atau tidak ya. Ada yang mau? Mungkin sahabat semua mau ya. Ini nangka ya. Manis sahabat. Ya. Jadi memang kelihatan dia warnanya agak pucat ya. Tapi setelah dicicipi ini benar-benar rasanya mantap sekali ya, manis ya. Bisa dilihat sahabat semua. Ya. Dagingnya tebal ya. Ini adalah nangka lokal ya. Walaupun lokal ini pohonnya tidak terlalu besar, tapi lumayan banyak buahnya ya. Ini tadi dalam satu tangkai ini ada dua. Sehingga dia ukurannya masih kecil. Jadi sahabat semua, seperti ini hasilnya ya. Ini buahnya. Saya coba ya. Manis sobat semua ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ya. Ini benar-benar mantap sekali, bisa dilihat sobat semua ya. Ini tidak ada yang busuk ya, semuanya bagus sekali ya. Jadi sobat semua bisa dilihat, ini adalah hasil dari kebun belakang rumah ya. Bisa dilihat buahnya lumayan ya. Ini dagingnya tebal, rasanya juga cukup manis. Mesti dilihat dagingnya ya, daging semua ya. Ini lagi sama semua ya, jadi seperti ini. Oke, mantap ya. Jadi dengan kita memiliki tabula pot ya, jadi ini pohonnya ini bisa dijadikan pohon nangka, ini bisa dijadikan atau ditanam di dalam pot ya. Jadi masih banyak ada jenis nangka ya yang unggul ya, tapi ini jenis nangka yang lokal ya. Jadi ada banyak jenis nangka di Indonesia ya. Ada nangka dak mungkin ya, ada cimbedak, ada nangka madu ya. Masih banyak lagi jenis nangka yang ada di Indonesia, tapi walaupun jenis nangka lokal ini dijadikan tanaman buah yang cukup lumayan bagus ya. Dijadikan tabula pot, bisa dijadikan sayur juga ketika buahnya masih muda ya. Jadi sahabat semua, demikian vlog kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang ngiler, bisa coba ya, bisa dicicipi ya. Ini memang kelihatannya pucat, tapi kalau dicoba ini benar-benar manis ya.
Oke, sahabat semua. Demikian video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.